Hai hai, welcome to my channel. Simak terus videonya ya. Let's go. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. And nice to meet you. Hai guys, di video kali ini aku akan membuat body lotion Wasta Whitening yang manfaatnya bisa mencerahkan, memutihkan, melembabkan kulit. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke guys, ini dia alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama ada mangkuk. Ada sendok, ada wadah storage optional ya. Kali ini aku menggunakan botol flip top. Kalau kamu pengen make pot, wadah pot boleh juga. Kemudian ada mangkuk kecil optional ya. Kemudian ada mulberry extract. Kemudian ada mini mixer. Kemudian ada niacinamide. Kemudian ada glutathione. Kemudian ada SYB Infuse Booster Whitening Cair. Infuse Whitening Body Water ini juga sudah terdaftar di BPOM, jadi sudah aman. Dan terakhir kita butuh body lotion. Di sini aku pakai body lotion Royal Jelly dari Lewy Body Lotion ya guys ya, tapi kamu bisa pakai body lotion lain. Oke guys, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, terlebih dahulu aku mau ngasih infoin ke kalian bahwa kalau kamu pengen beli bahan-bahan racikan atau bibit pemutih yang aman, kalian bisa pesan di WA aku ya. Ini dia beberapa bahan-bahan untuk meracik krim wajah atau body lotion atau blur pemutih. Pokoknya masih banyak lagi selain dari ini ya. Pokoknya kalau kamu pengen pesan bahan-bahan lainnya juga bisa chat ke WA aku. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Nah, cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan mangkuk kosong. Kemudian kita masukin body lotion secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan. For your information, menurut aku sih Hand and Body Lewy yang varian Royal Jelly ini adalah Hand and Body Lotion terdebes sih menurut aku. Tapi kalau kalian nggak tahu bagaimana, pokoknya HB ini bagus buat kalian yang punya kulit kering. Terus I really recommended buat HB ini, super cepet nyerap, bikin lembab dan gak ninggalin residu gitu. Soalnya ini gak kerasa hilang kalau kena air. Terus baunya aku suka, tapi gak tahu kalau kalian, but optional aja kalau kamu mau pakai body lotion ini atau body lotion yang lain. Oh ya guys, tadi aku lupa videoin satu bahan lagi, yaitu Viva Skin Food Cream. Maaf ya guys ya. Nah sekarang step berikutnya, kita larutkan dulu kedua bahan aktif bibit pemutih. Yang pertama ini ada glutathione, manfaatnya bisa mencerahkan atau memutihkan kulit dan mengatasi flek-flek hitam. Bentuknya kayak gini ya, berwarna putih, bubuk berwarna putih kayak bedak gitu.
Selanjutnya kita ambil bahan aktif kedua yaitu niacinamide. Manfaatnya sama dengan glutathione yaitu mencerahkan dan memutihkan kulit, terus juga menyamarkan noda-noda hitam pada kulit. Bentuknya atau teksturnya berbeda dengan glutathione ya. Ini kayak penyedap rasa gitu, kayak micin gitu. Kemudian kita ambil mangkuk yang sudah kita isi dengan body lotion secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita masukin mulberry extract sebanyak kurang lebih 5 tetes. Oh ya guys, manfaat dari mulberry extract ini adalah untuk mencerahkan atau memutihkan kulit, juga mengatasi noda-noda hitam pada kulit. Sama dengan glutathione dan niacinamide tadi, makanya body lotion ini aku sebut dengan body lotion extra whitening karena bahan-bahan yang dimasukin full dengan bibit pemutih. Nah ini guys, kita aduk-aduk menggunakan mini mixer. Kalau kamu gak punya alat seperti ini, boleh diaduk pakai sendok saja ya. Diaduk-aduknya tuh kurang lebih 5-10 menit sampai semua bahannya benar-benar rata. Selanjutnya kita masukin 3 bahan bibit pemutih yaitu niacinamide, glutathione, dan SYB infus whitening booster tadi ya guys ya. Tadi aku lupa videoin saat aku larutin dan sekarang sudah tercampur. Ketiga bahan aktif tersebut sudah tercampur. Kita aduk-aduk lagi ya guys ya. Dan sekarang kita masukin skin food dari Viva secukupnya saja ya guys ya, karena ini aku cuman mau buat takaran kurang lebih 250 ml, jadi aku masukinnya sedikit saja. Manfaat dari skin food ini untuk melembabkan kulit. Sepertinya teksturnya agak mencair ya guys ya, karena tadi aku masukin SYB infus whitening water agak kebanyakan, jadi aku tambahin body lotion lagi. Karena semua bahannya udah masuk semua, jadi sekarang kita aduk-aduk sampai benar-benar semua bahannya benar-benar tercampur rata. Kita aduk-aduk tuh sampai selama kurang lebih 5-10 menit. Kalau nggak terlalu halus juga boleh kok pakai mixer, tapi jangan yang kenceng-kenceng. Tapi ini kan aku buat yang versi dikit, jadi nggak usah pakai mixer gitu. Kalau dilihat dari kamera warnanya agak pucat ya guys ya. Ini sebenarnya warnanya agak kecoklatan atau kayak krem atau kekuningan gitu. Tapi ini karena kena cahaya kamera jadi warnanya kayak gini. Kalau dilihat dari teksturnya, aku suka yang kayak gini, nggak terlalu encer dan nggak terlalu padat gitu. Tapi kalau kalian lebih suka yang agak padat atau agak kayak lengket gitu, kamu boleh nambahin lagi body lotionnya.
Kalau aku sih nggak usah. Oh ya guys, sekarang udah jadi dan sekarang kita udah di tahap terakhir yaitu pengemasan. Sekarang aku mau masukin ke dalam wadah storage. Di sini aku pakai wadah yang bentuknya kayak botol flip top gitu. Tapi kalau kamu punya botol wadah lain atau botol model lain, atau kalau kamu suka model cup gitu atau bentuk pot, kamu juga boleh masukin ke dalam wadahnya. Tapi kali ini aku make wadah kayak gini karena berbeda aja, kayak imut gitu, kayak unik gitu. Karena botolnya agak kecil bagian atasnya, jadi aku harus masukinnya secara pelan-pelan. Tapi kalau kamu punya corong, kamu boleh make alat bantu corong. Tapi kebetulan tadi aku nyari corong dan gak lihat, jadi ya secara manual aja, harus butuh ekstra kesabaran ya guys ya, hehe. Nah guys, ini dia hasilnya, cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Nah guys, sudah jadi, dan kalau kamu pengen jual lagi, kamu bisa tempeli label sesuai dengan nama brand yang kamu inginkan. Ini wadahnya udah siap untuk dipasangi label. Dan kalau aku pengen tempel label, aku ngasih nama Cinderella Body Lotion. Gimana guys, cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Thank you for watching.